Di pekan ini, School of Design BINUS University membuat suasana kampus BINUS Syahdan menjadi meriah dan berkarakter melalui acara Hukaru Kreativitas, sebuah kegiatan yang memamerkan kreativitas BINUSian dalam bidang seni rupa, tipografi, dan literasi. Hukaru sendiri merupakan sebuah singkatan dari huruf, kata, rupa yang tidak hanya bertujuan untuk memamerkan beragam karya, namun juga menjadi ruang mahasiswa dalam melakukan personal branding dan memupuk bibit kewirausahaan. Kita memberi kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menunjukkan karyanya, intinya itu. Ya, karyanya seperti apa, ya di antaranya tadi ya, sudah dilakukan ya, jadi tugas kuliah misalkan ya, tugas di kelas, kita persiapkan dengan baik, kemudian di frame dan sebagainya, kemudian nanti diparadekan, betul, misalkan ya salah satunya itu. Terus nanti ada lagi kegiatan seperti yang di sana, ya akan ada kegiatan live drawing dari rekan-rekan dosen gitu. Dean School of Design BINUS University Danendro Adi mengatakan, jika Hukaru juga dapat menjadi wadah bagi para BINUSian untuk berdiskusi dan mengapresiasi seni, serta bertukar informasi. Intinya kita memberikan kesempatan untuk ya menunjukkan karya lah ya, untuk lebih berekspresi begitu ya. Ini kan kesempatan yang jarang dilakukan ya di lingkungan kampus kita. Jadi harusnya ini menjadi kesempatan juga untuk rekan-rekan mahasiswa tidak hanya School of Design, tapi juga di fakultas lain gitu ya. Yang intinya kita bersama-sama sebagai BINUSian gitu ya, karena saya yakin barangkali di fakultas lain ada yang pengen mengekspresikan gagasan atau ide atau berkarya. Nah, ini kita ada kesempatannya.